Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan lihat jenis-jenis gapi yang familiar di Indonesia dan banyak breeder yang mengembangbiakannya. Ya, ada di sini ada 40 jenis gapi yang sudah banyak dibudidayakan di Indonesia. Di antaranya adalah pertama kita lihat ini albino fulurin. Dilihat dari seluruh badannya berwarna merah ya, dari mulai ekor, terus sirip, atas, bawah, dan badan. Iya apa deh? Ya. Semuanya berwarna merah ya, dan ciri albinonya itu matanya juga berwarna merah loh. Ya, itu yang banyak disukai juga oleh para pecinta ikan hias karena warna yang mencolok, yaitu AFR albino fulurin. Kemudian ada albino full platinum, sepintas seperti putih ya, tapi gemerlap. Seluruh badannya berwarna putih dan matanya juga albino. Kemudian ada Black Moscow. Nah, Black Moscow juga banyak diminati oleh para pecinta ikan hias, terutama ikan hias gapi, karena warnanya yang sangat mencolok, sangat hitam, full black dari mulai kepala, sirip, ekor, dan bagian bawahnya juga berwarna hitam, bagian bawah perut. Ada juga Blue Moscow. Nah, kalau Blue Moscow itu relatif berwarna biru dan ekornya jelas berwarna biru, tapi sedikit ada sedikit warna hitam di bagian badannya. Tapi dominan ekornya berwarna biru. Ada juga Green Moscow. Ikan ini berasal dari Moskow ya, Rusia. Tapi banyak berbagai jenis ikan gapi yang berasal dari sana. Dan ini perpaduan warna hijau glitter dengan warna hijau yang cukup mencolok, sangat indah. Ada ini nih, tuxedo koi. Nah, kenapa disebut ikan tuxedo koi? Karena di bagian kepalanya itu ada moncong atau ada tanda berwarna merah seperti ikan koi. Kemudian di badannya itu berbentuk seperti sedikit kehitam-hitaman, mirip tuxedo. Ya. Kayak jas lah, kayak gitu. Makanya ikan ini disebut tuxedo koi gapi ya. Di sini ada juga HB Red Rostail. Kenapa disebut Rostail? Karena di bagian ekor sama sirip atasnya itu kayak bunga ros ya. Nah, kemudian berwarna merah dan sedikit di badannya ada warna hitamnya. Ikan ini sangat diminati para pecinta ikan gapi. Ada juga blonde half black red. Ini sedikit warna hitam di badannya, kemudian ekornya warna merah. Di atasnya sedikit pirang ya, ada sedikit pirang, maka disebut blonde half black. Ada HB blue. Nah, kalau HB blue itu tidak jauh beda dengan HB red, yaitu sedikit badannya ada warna hitamnya, tapi di ekornya itu berwarna biru ya, kebalikannya dari merah. Kalau HB red itu merah, kalau HB blue itu biru. Ada juga HB white, half black white, dan ekornya warna putih. Kemudian sirip atas sirip bagian atas juga warna putih. Ada sedikit warna hitam di badannya, setengah warna hitam. Maka disebut dengan HB white. Nah, ini yang banyak di kita jumpai di toko-toko ikan hias ataupun orang-orang luar juga banyak yang menyukai ikan ini, yaitu Platinum Red Mosaic Big Ear ya.
Kenapa mozaik? Karena di ekor dan sirip atasnya dilihat ada tekstur mozaik ya, warna hitam dengan ekor yang warna merah, terlihat kontras dan sangat cantik. Ada juga platinum red-tailed wigeon dengan warna dasar di bagian tubuhnya berwarna platinum. Ikan ini memiliki sirip kanan kiri atau kita disebut ear atau telinga itu sangat besar ya, maka disebut dengan platinum red tail big ear. Ada juga red dragon. Nah, kalau ini coraknya di badan sama ekor sama siripnya itu ada corak seperti naga ya, red dragon, dan ekornya juga berwarna merah. Dan yang populer juga itu ada blue dragon. Itu yang ini dasarnya warna merah, kalau yang ini warna dasarnya itu warna biru ya. Sama-sama cantik tapi berbeda warna dasar. Nah, ini juga disebut seperti ikan koi juga, cuma ini sedikit lebih mahal dari ikan yang tadi ya, yang tersil koi. Kalau albino king koi itu di atasnya seperti ada tumor ya. Nah, itu jarang sekali king koi itu ya. Ya, bentar. Ada king koi ada tumornya di atasnya, itu biasanya ikannya lebih mahal harganya ya. Apalagi kalau genetiknya king ya. Nah, seperti ini. Harganya itu bisa mencapai jutaan ya. Ada albino snake skin red tail. Albino snake skin red tail itu ekornya merah, tetapi di badannya itu ada corak seperti corak sisik ular. Ya. Masih banyak lagi sebetulnya, ini banyak sekali jenis-jenis ikan guppy yang mungkin kalian belum pada tahu jenis-jenis ikan guppy itu apa saja sih. Berapa banyak sih ikan guppy itu jenisnya. Mungkin di lain kesempatan saya akan teruskan menjelaskan jenis-jenis ikan guppy. Oke, terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.